Baik sekali Firman Septian. Sebuah pelanggaran kita saksikan. Sebuah peluang kembali untuk kesebelasan Bandung Persib. Jarak yang sangat ideal tampaknya. Tidak begitu jauh dari penjaga gawang Robi untuk Bina FC. Kita saksikan apakah peluang emas ini mampu dikonfirmasi menjadi sebuah gol. Para pemain Bandung Persib tanpa terdiri seorang Fahri yang akan mengambil tendangan bebas ini tentunya sangat ramai pagar betis menutupi tentunya servis bola mati yang dilesakan seorang Fahri. Kemasapa kita saksikan di sana bersiap-siap Fahri. Kita saksikan tendangan berikut seorang Fahri tidak dapat dibaca bagi jangkau oleh seorang Robi berhasil menyetorkan jaring dalam Bula FC. Berikut kita saksikan selebrasi yang berbuah kartu kuning tentunya bagi seorang Fahri. Saksikan dua pemain Bandung Persib mendapat kartu kuning. Kembali inilah dia seorang Fahri pencetak gol kedua Bandung Persib, pemain yang baru saja pulang dari tanah Jawa